Dalam perjalanan kita musafir. Tapi begitu sampai di pondok, si cucu tadi belajar di sana, itu namanya mukim. Karena di atas 3 hari. Jadi kuncinya itu, kita ini statusnya musafir ke mukim. Nah, itu dulu tanya. Kalau ada bertanya, Pak, saya ini jamak kasar ke salat tamam sempurna seperti biasa. Nah, tanya dia, Anda ini musafir atau mukim? Ditanya lagi, siapa itu musafir yang hanya 3 hari, tak lebih dari 3 hari? Kalau tidak lebih dari 3 hari kita berada di satu daerah, itu namanya musafir. Selama 3 hari, jamak kasar, jamak kasar, jamak kasar, boleh. Kau berapa lama di sini? Oh, saya mau 5 hari, mukim. Begitu sampai di tempat tujuan, tidak ada jamak, tidak ada kasar. Salatnya tamam. Nah, itu dia. Kau cucu tanya tadi, berapa lama sini cucu? 3.5 tau. Nah, bingung jawab itu. 3.5 itu. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allahumma dzikirna ma nasina wa 'alimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah Rasulullah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kita, bulughul maram. Masih berhubungan dengan jamak, ya, jamak dan qasar. Hadis berikutnya An Mu'adz radhiyallahu anhu qala. Dari Mu'adz, Allah reda terhadapnya, telah berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kami bersama Rasulullah dalam perang Tabuk, ya, dalam perang Tabuk. Wa kana yusalli dhuhra wal 'asra jami'an. Nah, adanya ia itu Rasulullah menjamak salat zuhur dan asar. Wal maghriba wal isya'a jami'an, dan menjamak juga maghrib dengan isya'. Nah, di sini disebutkan, ya, hadis ini bahwasanya ia salat zuhur asar jamak. Nah, jamak di sini adalah jamak taqdim asalnya itu. Nah, tapi bisa jadi juga jamak takhir, karena tak disebutkan waktu yang mana dilakukan. Nah, apakah waktu zuhur atau waktu asar? Nah, jadi ulama asal menyebutnya ini jamak takdim, tetapi tidak menutup kemungkinan pun juga jamak takhir. Karena hadis ini menyebutkan beliau salat jamak zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Waktu kapan tak disebutkan. Nah, jadi bisa jadi jamak takdim atau jamak takhir. Nah, di sini kata ulama menyebutkan bahwasanya telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, waktu-waktu salat, ya, waktu-waktu salat. Fal aslu anna kullu salati tusalli fi waqtiha. Jadi asalnya salat ini adalah dilakukan pada waktunya.
tatkala melaksanakan musafir perjalanan, maka di sini dikatakan mazannatul masyaqah. Jadi ada kesulitan bagi musafir itu, agak berat kalau salat dikerjakan pada waktunya masing-masing. Nah, di sinilah Nabi SAW memberi rukhsah, keringanan untuk menjamak antara dua salat yang waktunya berdekatan. Ya, yang mana berdekatan? Zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir, terserah menurut keadaan. Nah, ya. Maka apabila dalam perjalanan pada waktu yang pertama, ya, maka dia menjamak takhir, Nabi takhir. Kalau Nabi berjalan belum masuk waktu zuhur, kemudian terus masih perjalanan waktu zuhur, beliau teruskan. Nah, maka beliau lakukan jamak takhir. Apabila beliau berada pada waktu yang kedua, beliau jamak takdim. Nah, kalau Nabi sudah masuk pada waktu, maka beliau jamaknya jamak takdim. Ah, jadi sebabnya masyaqqah itulah menunjukkan hukumnya boleh. Ah, karena sulit dalam perjalanan mengerjakan pada waktu masing-masing, inilah hukum diperbolehkan menjamak. Hikmahnya apa? Memberi kemudahan bagi musafir. Nah, ammal jam'u fil hadari fala yajuz. Ah, ini agak masalahnya. Apabila menjamak waktu hadir di tempat kita ini, di kota kita ini, tak boleh menjamak. Asalnya begitu. Dari hadis inilah bahwasanya menolak ulama, tak boleh menjamak sebelum berjalan. Kemarin ada yang tersinggung kan, ada pendapat, tapi ulama banyak menyatakan tak boleh dia menjamak sebelum dia musafir. Nah, ini Nabi menjamak di mana nih? Perang Tabuk. Berapa jarak Perang Tabuk dengan Madinah? 571 kilo. Ah. Itu dah musafir belum tu? Dah jauh dah. Sudah musafir dari. Nah, Nabi tidak mengkasar nih. Beliau menjamak. Nah, maka ulama mengambil hukum menjamak pun syaratnya dalam posisi musafir. Maka ditolaklah dengan hadis ini pendapat yang menyatakan boleh menjamak sebelum berangkat. Adakah pendapat imam ulama mazhab Imam Syafi'i membolehkannya? Ah, nanti kita bahas. Ya. Diperbolehkan ada syarat. Ya, ada syarat. Nah, apa yang diriwayatkan yang demikian itu, ya, kata ulama, bisa juga ihtimal. Ihtimal itu apa? Jamaknya dikatakan alal jam'il suwari. Jamaknya jamak gambaran saja, hakikinya salat dikerjakan pada waktu masing-masing. Ada ulama menafsirkan ini hadis, Nabi menjamak zuhur dengan asar itu gambarannya saja dijamak, tapi hakikatnya waktunya masing-masing. Gimana nih, tak paham nampaknya? Belum paham kan? Jadi begini, dikatakan menjamak karena Nabi mengerjakan zuhur akhir waktu, sedangkan asar awal waktu. Itulah seolah-olah menjamak padahal masih waktu masing-masing. Nah, berkata. Jadi ada yang menafsirkan begitu. Apalagi Imam Hanafi, jelas Imam Hanafi tidak ada jamak, tidak ada qasar dalam musafir, kata dia. Kata Imam Hanafi, yang boleh menjamak tu orang pergi haji. Jamak takdim waktu di Arafah, jamak takhir waktu di Muzdalifah, baru ke Mina. Karena itu jelas nas hadis dari Nabi SAW. Padahal jaraknya jauh dah tu. Nah, tak jauh. Cuma 6-7 kilo je. Sedangkan musafir jaraknya berapa?
harus 80 kilo ke atas. Imam Hanafi berpendapat jarak dekat yang boleh menjamak hanya orang haji saja. Ha. Jadi gimana ni? Jadi kita kok dapat, kalau dapatlah jangan kita menjamak sebelum berangkat kecuali ada syaratnya. Nah, apa syaratnya nanti saya jelaskan. Nah, jelas ini ya, bahwasanya hadis ini menyebutkan Nabi menjamak waktu perang Tabuk, jarak yang begitu jauh, maka disyaratkan juga kata ulama menjamak pun harus posisinya masih musafir. Ya, kalau musafir, kalau bukan musafir tak boleh. Nah, Imam Nawawi berpendapat begini. Boleh orang menjamak sebelum berangkat. Ya, sebelum berangkat ni kita dari Pontianak ni mau ke mana? Mau ke Sanggau. Sudah masuk waktu zuhur. Mau berangkat ke Sanggau. Boleh dia menjamak di sini 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Syaratnya apa? Dia mempunyai perkiraan nanti di perjalanan waktu asar sulit salat. Kalau ada syarat macam ini, ada perkiraan macam ini, boleh dia menjamak sebelum berangkat. Kalau dalam perkiraannya nanti sulit ni waktu asar ni, mau berhenti di mana? Ha, kalau begini boleh. Yang begini ni sama juga dengan orang mukim, maaf, mustautin, yang musim hujan. Waktu hujan boleh menjamak, jamak takdim. Ya. Masuk ke masjid waktu maghrib, sampai di masjid ni hujan pun lebat, belum iqamah ni, macam mana menurut kalian ni? Kata imam, kata muazzin, kata jamaah, kompromi. Ni hujan ni lama dah. Ni hujan lebat ni lama nampaknya ni. Boleh jadi masuk sampai waktu isyak. Kalau kita kembali ke rumah, mau isyak kembali ke masjid agak sulit. Kalau begini jamak langsung boleh. Setelah jamak pulang ke rumah, isyak berhenti pulang, tak perlu datang. Kena perkiraannya memang hujannya pasti lama. Orang sakit juga begitu. Orang sakit berat betul. Ini kalau salat pada waktu masing-masing sulit. Nah, tanya pasien ni, penyakit kau ni terasa lebih berat kapan? Kalau waktu asal tu berat betul, bertambah berat. Nah, kalau begitu jamaah apa tu? Jamaah apa tu? Jamaah takdim. Kerjakanlah zuhur dengan asar pada waktu zuhur. Karena sakitnya semakin berat itu pada waktu asal. Itu juga malam. Kalau malam terasa sakitnya masuk jam 9, jam 8, jamak takdim lah bagus. Maghrib dengan isyak dikerjakan waktu maghrib. Tapi kalau waktu maghrib itu membisa penyakitnya, semakin berat, jamak takhir. Lihat keadaan. Yang pasien lebih tahu. Nanti ada tuh mengenai jamak orang yang bukan musafir. Orang sakit, hujan yang lebat, yang berkepanjangan. Yang begini keadaannya, boleh dia menjamak tergantung kondisi. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Nah, sekarang saya beritahu kepada begini jemaah sekalian. Kalau seandainya saya mau berangkat ke Sanggau, ya, pakai mobil ni, mobil pribadi lagi, ya, ataupun rombongan. Kalau rombongan ni gampang, kita mau berhenti di mana pun boleh. Tanya sopir, tanya jemaah yang berangkat tu, gimana waktu asal ni sulit tak di perjalanan salat? Gimana? Sulit tak? Oh, tak sulit. Bisa berhenti di mana pun. Sudah. Kita berangkat jam 1, cukup zuhur saja. Nanti dalam perjalanan, nah, berhentilah di mana kita mau. Ya, di rumah makan, ada musala, atau di langsung di masjid. Itu boleh kasar saja. Boleh kasar, karena sendirian asal. Inilah kasar sendirian.
usalli fardal asri rak'ataini qasran ada'an lillahi ta'ala. Aku salat dua rakaat asar qasar, penggal empat jadi dua, ada'an lillahi ta'ala. Udah dua rakaat salam, jalan. Ini namanya qasar, bukan jamaah. Hanyakah? Nah, jadi salat ini banyak kemungkinan bisa dia jamak saja zuhur asar masing-masing empat, bisa jamak qasar zuhur asar digabung tapi masing-masing dua rakaat, itu namanya jamak qasar. Ada salat qasar saja, nah, seperti tadi itu qasar. Jadi hilang jamaknya, qasar ini tinggal qasar karena udah salat zuhur. Udah salat zuhur di rumah sebelum berangkat, kemudian dalam perjalanan 2 jam, jam 1 berangkat, masuk asar jam berapa tuh? 3 jam berikutnya sampai di mana tuh? Tayan. Nah, sampai di Tayan masuk waktu asar, berarti salat asar boleh qasar saja. Itu lebih mudah lagi seperti salat sunnah dua rakaat, salam selesai jalan. Paham tak ni? Waktu zuhur kita tak niatkan, tak ada. Waktu zuhur tak niatkan kerana belum musafir, kita masih di rumah masing-masing. Ya, kita di sini masih di Pontianak, masih di Sungai Jawi, masih di Gang Amanah. Nah, jadi salat zuhur kemudian jam 1 berangkat, berangkatlah sampai di Tayan masuk waktu asar. Gimana nih, zuhur udah tadi di Pontianak, sekarang asar. Nah, asar mau milih ikut berjamaah di masjid boleh, oh tidak mau komunitas jamaah yang musafir saja qasar dua rakaat pun boleh. Itu niatnya gitu, usalli fardal asri rak'ataini. Nah, aku salat asar dua rakaat qasran. Qasar ini dipenggal empat jadi dua, makmuman ada'an lillahi ta'ala. Nah. Udah pernah belum macam ini? Belum. Nah, lakukanlah nanti. Karena ada ilmu kan ini, gampang tu. Kuda musafir jangan lagi kabliya ba'diya. Janganlah terlalu rajin jadi. Ya, udah qasar kabliya ba'diya pula. Nah, jadi cukup qasar saja. Ya. Aja nah, ini yang saya jelaskan ini. Jadi bolehkah menjamak sebelum berangkat? Lihat kondisi. Kalau perkiraannya di perjalanan sulit melaksanakan waktu salat yang kedua, maka boleh jamak sebelum berangkat. Tapi kalau tidak, aman-aman saja, kita boleh berhenti di manapun kita ingin. Ya, tempat salat banyak, masjid banyak, musala pun ada, rumah makan pun ada musala. Sudah, jangan kita jamak sebelum berangkat. Baik, jalan saja. Ya, ya sekali itu, jemaah sekalian, sudah dipahami. Untuk selanjutnya, kita berzakarah, silakan. Sebenarnya tanya, ya dah mukim, salatnya tamam. Apa lagi belajar bertahun-tahun? Tapi dalam perjalanan, boleh.
perjalanan boleh. Dalam perjalanan kita musafir. Ah, tapi begitu sampai di pondok, si cucu tadi belajar di sana, itu namanya mukim. Karena di atas 3 hari. Betul. Betul kan? Ah, jadi kuncinya itu, kita ini status ini musafir ke mukim. Nah, itu dulu tanya. Kalau ada bertanya, Pak, saya ini jamak kasar ke salat tamam sempurna seperti biasa. Nah, tanya dia, Anda ini musafir atau mukim? Ditanya lagi, siapa itu musafir yang hanya 3 hari, tak lebih dari 3 hari? Kalau tidak lebih dari 3 hari kita berada di satu daerah, itu namanya musafir. Selama 3 hari, jamak kasar boleh. Nah. Kau berapa lama di sini? Oh, saya mau 5 hari, mukim. Begitu sampai di tempat tujuan, tidak ada jamak, tidak ada qasar. Salatnya tamam. Nah, itu dia. Kau cucu tanya tadi, berapa lama di sini, cucu? 3.5 tau. Nah, bingung jawab itu. 3.5 itu. Tidak tahu, dia dah saya datang, ada kampung-kampung lagi dari beliau seberang sungai itu. Jadi begitu Jumat, saya ini berlima. Ya, kami ziarah di situ, kemudian mau nyembrang kembali ke Pasar Meliau itu, tidak ada sampan. Ya, karena dipakai, udahlah Jumat sini, ya Pak, katanya. Jumat lah. Nah, ternyata tadi tak cukup. Dia cuma 37 ke 36 gitulah. Kami ini datang, jadilah 41. Tapi tetap tidak sah. Karena keberadaan kita itu bukan mustautin. Kita mukim. Nah, mukim, dia wajib Jumat, tapi tidak menjadi syarat sahnya Jumat keberadaan dia. Tidak masuk hitungan. Nah, akhirnya, saya tanya, di sini penduduknya berapa nih jumlah kakaknya? Oh, banyak, Pak Ustaz. Cuma yang Jumat ini segini lah datang nih. Itulah penyakitnya itu. Kita kepingin ngadakan Jumat, muslimnya lebih dari 40 kakak, tetapi yang datang Jumat cuma sebut seperti itu, tak sampai 40. Nah, dia wajib Jumat. Cuma setelah itu, i'adah. Tahu i'adah? I'adah zuhur. Nah, habis Jumat, mengulang zuhur. Habis Jumat, mengulang zuhur. Nah, nanti pas dapat hidayah orang kampung, Jumat tertentu datang pula dia 46 orang. Seandainya waktu itu sah, tak perlu ada zuhur. Jumat berikutnya hilang lagi dia. Habis salat Jumat zuhur lagi. Gitulah. Nah, itu nama i'adah tu. I'adah zuhur. Ya, panjang nanti pas Jumat tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi jamak qasar itu pergi yang ada tujuan. Yang jelas tujuannya. Nah, kalau kita pergi rekreasi, lihat dulu di situ ada unsur maksiat tak? Kok ada unsur maksiat, tidak ada jamak, tidak ada qasar. Nah, jadi pergi ke pantai. Seandainya lah. Dia dah tahu di pantai itu tempat apa? Oh, banyak orang buka aurat. Tak boleh buat maksiat tu. Tak boleh. Tak boleh, tak ada jamak kasar ke Bali itu. Mau ke mana lo? Mau ke kotanya? Tak masalah. Mau lihat pemandangan tempat yang aman dari maksiat? Tak masalah. Tapi begitu ada maksiat, tak boleh. Ya kan? Tapi mandang sekali ya Pak Ustaz? Ya. Tapi lama. Kan ada kaedah tu, pandangan sekali dimaafkan, pandangan kedua jatuh hukum. Sekali tapi lama boleh tak? Gitu? Sama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia boleh menjamak hanya dalam perjalanan pergi berangkat. Ya? Jadi untuk cucuknya itu, jadi dia hanya boleh jamak kasar dalam perjalanan. Begitu sampai di pondok, tak ada lagi. Kerana dia belajar sekolah. Ya, di atas 3 hari. Mungkin dia semesteran baru kembali, seandainya. Semesteran 6 bulan baru kembali. Oh, lama tu. Ya, apalagi pas setahun sekali baru kembali. Itu nama belajar.
jatuh hukum berbeda, tapi kasih sayang lebih. Bayangkan jauh-jauh cucu sekolah datuk ngantar, ayahnya mana? Itu lah hukum cucu dengan datuk tu tak bisa diperkirakan. Sayangnya lebih dari ayah dengan anak dia. Nabi ni, jangankan beliau ni, Nabi di khutbah di atas mimbar, maaf, di atas podium tu kan, di, pakai anak tangga batang kurma Nabi berdiri, sedang menjelaskan tentang agama, masuk Sayyidina Hasan tu, kecil 3 tahun tu, sedang lucu-lucu tu masuk tu, turun Nabi tu ambil cucu ni. Kerana Nabi manusia juga, kasih sayangnya ada dengan cucu. Turun Nabi ambil cucu. Sadaqallah, kata dia. Allah benar, kata dia. Kata Nabi bilang Allah itu benar. Wa'alamu anna awalakum wa awladakum fitnatun. Harta anak ujian bagi kau. Betul. Sedang ceramah, nengok cucu, turun Nabi. Apa lagi macam beliau ni? Ya kan? Begitu lah dia. Ya, jangan macam-macam kita selaku orang tua nak mukul anak kita kalau ada datuk, ha? Hilang cerita tu, datuk marahkan anak. Hilang cerita cucu. Ya, saya kata baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.